Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama memperingati, mengenang, dan mengirim doa untuk kepergian setahun Ananda Kimura Lim Santoso. Dengan harapan keluarga memberikan perhatian kepada arwah Ananda Kimura Lim Santoso, semoga apabila saat ini arwah Kimura Lim Santoso belum menempati alam yang berbahagia, alam surgawi sesuai dengan harapan keluarga dan juga harapan kita semua. Semoga dengan diadakan peringatan ini akan mendorong segera mungkin arwah menempati alam kebahagiaan alam surga Sukawati. Dan juga keluarga ikhlas mengikhlaskan kepergian Kimura Lim Santoso menuju alam yang berbahagia karena memang ikatan karma sudah selesai saat ini untuk berkumpul. Marilah kita baca penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal. Semoga di saat kita memperingati ini betul-betul tahu, paham tentang tujuan dan manfaat itu. Kita baca halaman 18 dan halaman 20. Kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak satu pun orang yang ingat kepada mereka para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku. Ia telah terbaik. Ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini. Sesungguhnya demikian kewajiban kerabat telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Demikianlah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa atau mengirim doa kepada yang telah meninggal. Semoga dengan penjelasan ini kita paham, tahu tujuan dan manfaatnya. Marilah kita awali pembacaan doa-doa yang kita tujukan kepada Ananda Kimura, semoga terbelum terlahir di alam berbahagia. Dibuka halaman 3. Kita baca bersama-sama, memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva dengan pujian Vandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Sang Hyang Adibudaya,
Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya. Agar arwah Ananda Kimuralin Santoso mendapatkan pelindungan dan bebas dari lingkaran penderitaan, lingkaran samsara, marilah kita bimbing untuk menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanggang saranang gacchami, Dutiampi Buddhang saranang gacchami, Dutiampi Dhammang saranang gacchami, Dutiampi Sanggang saranang gacchami, Tatiampi Buddhang saranang gacchami, Tatiampi Dhammang saranang gacchami, Tatiampi Sanggang saranang gacchami. Kita lanjutkan dengan perenungan bersifat kebajikan Buddha Nusanti, Dhamma Nusanti, dan Sangha Nusanti. Dibuka halaman 5. Perenungan bersifat kebajikan Buddha Nusanti baik pertama bersama-sama. Iti piso bhagava arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sukato loka widu anuttaro purisa dhamma sarati satta diwa manusanang buddho bhagavati. Halaman 7. Perenungan bersifat kebajikan Dhamma Nusanti baik pertama bersama-sama. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ekipasiko opanayiko pacatang veditabo vinyuhiti. Perenungan bersifat kebajikan Sangha Nusanti dibuka halaman 9. Baik pertama bersama-sama. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo, ucupatipanno bhagavato sawaka sanggo, nayapatipanno bhagavato sawaka sanggo, samicipatipanno bhagavato sawaka sanggo, yadidam catari purisa yugani atta purisa bukala esa bhagavato sawaka sanggo, ahuneo bahuneo dakineo anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasanti. Lanjutkan dengan beberapa sutta yang terkait dengan kematian, sebuah nasihat Dhamma Sang Buddha tentang hakikat kehidupan yang tidak kekal adanya. Dibuka halaman 28. 28 dan berikutnya. Kita baca penjelasan Sang Buddha tentang sutta luka penderitaan karena ditinggal orang yang dicintai. Kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan
untuk melarikan diri dari kematian. Telah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semuanya ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun dapat menyelamatkan anaknya, tiada sanak saudara dapat menyelamatkan saudaranya. Ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini, ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian, seperti sapi yang dikirim ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana telah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini, sesuai dengan karmanya, harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan acara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian terlihatlah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar, laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air. Demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dan ratapan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuka capai ketenangan batin, yang akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Dibuka halaman 24. Syair seumpama gunung, kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari empat arah. Demikian pula kelakukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tidak satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana telah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga.
Tak lupa kita akan menyatakan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu bebas dari rintangan dan halangan yang menghadang. Dibuka halaman 32. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga, kita baca bersama-sama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangga. Halaman 34. Marilah kita kembali mengulang sabda Buddha untuk kita renungkan, untuk kita pahami bahwa segala sesuatu yang terbentuk, yang terkondisi ini tidak kekal adanya. Semua makhluk hidup pernah mengalami kelahiran, berkembang dan akhirnya mengalami kematian. Itulah sifat alami dunia, siapapun tidak pandang bulu, agama apapun, suku, bangsa dan ras akan mengalami hal yang sama, karena kematian adalah proses duniawi, proses kodrati yang setiap orang akan mengalaminya. Kita renungkan anicca wata sangkara sebanyak 3 kali untuk memercikan air di altar. Dari kanan, dari 2 baris ke kanan 3 kali. Anicca wata sangkara upadavaya dhammino upacitva
Tidak perlu kita selalu sedih, karena kesedihan itu justru akan melukai hati kita. Maka lepaskanlah segala bentuk duniawi, baik terhadap keluarga, ikatan apapun, materi apapun, karena akan membebani kehidupan kita untuk terakhir di alam berikutnya. Marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap meditasi, bersama-sama akan mendengarkan sabda Buddha yang merupakan nasihat yang berharga tentang apa saja sebagai bekal kematian itu nanti, agar kematian kita penuh makna. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Perenungan kehilangan orang yang dicintai. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya. Memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai kehidupan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Sang Hyang Adibuddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasattva, pada kesempatan pagi ini kami bersama memperingati mengenang peringatan 1 tahun meninggalnya Ananda Kimura Lim Santoso. Sebagai orang tua, membekali putra putrinya yang telah tiada dengan diiringi doa dan sebagai simbol bakti dan perhatian kepada arwah Kimura Lim Santoso, telah dipersembahkan saji-saji yang terpilih, buah-buahan maupun makanan lainnya. Semoga dengan simbol persembahan ini, keluarga akan merasa puas karena telah menyatakan bakti, menyatakan tanggung jawab sebagai orang tua membekali putrinya yang telah tiada. Semoga dengan yang kami lakukan pada pagi ini, benar-benar akan membawa lapang jalan yang dilalui di Kimura Lim Santoso menuju alam yang berbahagia. Dan setelah terlahir di alam yang berbahagia, arwah dari Kimura Lim Santoso memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan ayahnya, mamahnya dan seluruh keluarga untuk bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan ke arah yang lebih baik lagi dan menata kehidupan yang lebih baik lagi dari apa yang pernah dijalani selama ini. Sang Hyang Adibuddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasattva, telah banyak sabda Buddha kami dengar dan kami baca. Semoga akan selalu menginspirasi dalam kehidupan ini untuk mengisi kehidupan ini lebih bermakna dan lebih berarti dalam kehidupan saat ini. Sabbe sattha bhavantu sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, namo Sang Hyang Adibuddha, namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Baru saja kita membaca parita-parita suci. Yang saya tekankan bukan parita bahasa Pali, namun bahasa Indonesia. Karena memang sabda Buddha itu bisa dipelajari menurut bahasa masing-masing. Ya, jadi pesan Buddha kepada para siswanya, ketika ada 2 bhikkhu yang menganjurkan kepada Sang Buddha, agar Sang Buddha menetapkan 1 bahasa untuk mempelajari Dharma.
Sang Buddha tidak setuju, dan Sang Buddha mengatakan bahwa ajaranku bisa disampaikan, bisa diterjemahkan menurut bahasa masing-masing agar lebih mudah dimengerti. Tentunya apa yang kita baca tadi bahasa Indonesia jauh lebih bisa kita mengerti. Kalau kita mengerti, kita paham tentang apa yang disabdakan oleh Sang Buddha ini. Sang Buddha menjelaskan bahwa kehidupan ini ada dua hal. Yang pertama tentang duka dan cara mengatasi duka. Duka karena apa? Salah satunya duka karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Namun juga ada kebahagiaan, yaitu bertemu dengan orang yang dicintai. Bertemu, namun perpisahan dengan orang yang dicintai menimbulkan duka atau penderitaan, karena kita kepingin bertemu dengan orang yang kita cinta itu selamanya, terus menerus. Namun dunia berkata lain, hukum alam berkata lain. Orang yang kita cintai itu ternyata juga bisa berpisah, baik itu berpisah untuk sementara waktu maupun berpisah untuk selamanya. Apa saja yang disabdakan oleh Sang Buddha ini? Ya, seingat kita, memang kita belum pernah mati. Namun seorang Buddha adalah orang yang mempunyai kewaspadaan. Beliau bisa meneropong, bisa mampu melihat kelahiran-kelahiran makhluk-makhluk hidup sesuai dengan karmanya masing-masing. Karena Sang Buddha mempunyai kebijaksanaan, mempunyai kemampuan bisa melihat kehidupan, nasib seseorang. Kenapa ada seseorang berusia pendek, kenapa ada orang yang berusia panjang, kenapa ada orang yang sakit-sakitan. Sang Buddha kalau ditanya itu pasti bisa menjawab. Kenapa orang yang usianya bisa pendek? Karena dalam kelahiran-kelahiran yang dulu itu suka memperpendek makhluk-makhluk hidup. Memperpendek makhluk hidup itu bisa suka membunuh, suka menganiaya, suka tidak berbelas kasih kepada makhluk-makhluk hidup. Namun juga seseorang mempunyai usia pendek maupun usia panjang itu tidak selamanya karena faktor karma, tidak 100% karena karma. Faktor-faktor yang lain juga mendukung, lingkungan juga mendukung, makanan juga mendukung, dan faktor-faktor yang lain yang tidak kesemuanya bisa kita jawab karena kita belum mempunyai pengetahuan yang memadai. Bapak Ibu saudara sekalian, yang khususnya keluarga Ananda Dimaralim Santoso, pelaksanaan peringatan 1 tahun meninggalnya ini bagi kita orang Indonesia khususnya umat Buddha sangat perlu dan sangat penting, karena kita mempercayai bahwa yang dilakukan kita masih hidup ini melakukan doa persembahan itu berguna dan bermanfaat bagi yang telah meninggal, sesuai dengan penjelasan Sang Buddha bahwa kita yang hidup pun juga bisa berkontribusi kepada orang yang telah meninggal, bahwa nasib seseorang yang telah meninggal terbantu kita-kita yang masih hidup ini salah satunya dengan melakukan pelimpahan jasa. Semoga dengan pelimpahan jasa pada pagi ini benar-benar akan membantu mendorong Ananda Dimaralim Santoso terlahir di alam yang berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tak lupa marilah kita mohon kepada Buddha Amitabha yang tertata sebelah barat, semoga menjemput arwah Ananda Lim Santoso dan menempatkan di alam surga sucinya dengan mengkok, dengan penuh penghayatan, sambil kita iringi doa kelahiran kembali. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan irama yang sama untuk mengiringi doa kelahiran kembali. Tangan beranjali. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha.
ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka berubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian, perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu, tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana telah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tenteram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Dibuka kembali buku Puja Bhakti halaman 33 dan 34. Nanti yang titik-titik itu kita isi alma yang terkasih, arwah dari Ananda Timoralim Santoso. Marilah kita lakukan pelimpahan jasa sepenuhnya untuk melapang jalan Ananda Timoralim Santoso. Kita baca bersama-sama. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Hyang Adibuddha. Dengan segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para Bodhisatta Masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, arwah dari Ananda Timoralim Santoso. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, arwah Ananda Timoralim Santoso. Dengan segala perlindungan Sang Hyang Adibuddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan para Bodhisattva, dengan curahan kasih sayang para Masata, dengan dorongan doa dari para Dewa dan para Brahma, semoga beliau segera mempunyai kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi yang sanak saudara yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan mendalam dari sanak saudara keluarga mempunyai berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha Bodhisatta Masata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sati sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Bapak Ibu seluruh rangkaian pembacaan doa. Semoga dengan peringatan satu tahun ini keluarga orang tua akan puas karena telah menunaikan kewajiban orang tua kepada anak, memberikan doa kepada yang telah meninggal. Semoga menjadi harapan keluarga, menjadi kenyataan arwah Timoralim Santoso terlahir di alam surgawi. Sabbi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.